klik gitu kan. Yo, ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras warak ya buat teman-temanku semua. Kali ini ada motor Beat ya, motor Beat FV. Penyakitnya, jadi ketika langsam atau pagi baru dinyalakan itu bunyi klak 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 gitu ya. Terasanya bunyinya itu di puli belakang ya teman-teman. Tapi kita lihat nanti apakah di puli depan atau belakang atau puli as atau bos puli depannya yang longgar. Kita cek dulu ya teman-teman, simak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-temanku semua yang mengalami problem yang sama seperti ini. Kita dengarkan. Nah, ini suara gini saya sering banget terdengar ya, motor-motor untuk Beat yang seperti ini. Ini suaranya klik 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 gitu kan. Ini bisa beberapa macam ya, beberapa macam penyebab, bisa puli belakang, bisa lakar ini atau puli depan. Intinya kita cek dulu lah, kita bongkar dulu. Nya di sini ya. Ini kita buka dulu penyebabnya apa. Untuk rollernya juga udah kemakan seperti ini roller. Oke, jadi roller dan ini kita tetap buka yang kuli belakangnya. Penyebab bunyinya, bunyi di belakang nih teman-teman ya. Ini kita buka ini ntar. Oke, ini ada plat di sini. Nih, yang tadi suaranya kenceng di belakang ya. Nih, ini harus diakalin. Oke. Juga sekalian dicek. Ini aman ya, teman-teman. Ini aman. Godnya juga aman ya. Karena dia nggak gredeg-gredeg. Kalau gredeg-gredeg berarti godnya nggak aman. Ini aman ya. Jadi penyakitnya ini ada 3 penyakit. Roller udah kemakan. Ini sama nih, ini biang bunyi ya. Ini tetap bunyi ya, walaupun kecil nanti ketika jalan dia tetap bunyi ketika langsam nih. Jadi ganjel seperti ini teman-teman nih. Ini enggak menyelesaikan masalah ya teman-teman ya. Kita buang aja ganjelnya. Jadi kan ini masalahnya gini teman-teman. Jadi masalahnya tuh kesini ya, bukan keluar ke dalam ya, jadi bukan keluar ke dalam tapi kesini gitu loh. Nah ini yang jadi masalah ini, kita ketok aja nih. Jadi pinggiran lubangnya kita ketok teman-teman, semua lubangnya tiga-tiganya kita ketok. Maksud dan tujuannya supaya lubangnya itu lebih menyempit ya teman-teman, agar span ketika dimasukin ke as rumah daripada kampasnya ya. Oke, sampai hilang nih, sampai gini udah jos. Tinggal kita pasang. Berikutnya adalah penggantian daripada rumah roller ya teman-teman. Nah ini udah span ya, udah span banget. Nah nanti ya, kita pasang.
Dia nggak gerak nih teman-teman ya. Aman. Oke, kita dengarkan. Sudah halus ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Kebumen Motor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.